Hai, anda bersama kami di Amans. Jika anda rasakan bahawa tidak akan ada peranti murah gunakan skrin kadar segar semula yang tinggi, anda silap sebenarnya. Perkenalkan Oppo A53, iaitu sebuah peranti kelas permulaan jika diikutkan spesifikasi yang menggunakan skrin 90Hz. Ini adalah pandang pertama untuk peranti ini. Sebagai permulaan, peranti ini terasa sangat kukuh apabila berada di tangan. Walaupun binaannya diperbuat daripada plastik, ia terasa sangat berkualiti dan tiada bunyi yang pelik apabila kami cuba lenturkan. Rekaan peranti ini kelihatan sedap memandang. Panel sejenis melengkung, warna yang berada di tangan kami ini adalah fancy blue, tetapi juga terdapat warna pilihan lain seperti electric black. Bergerak pula di bahagian hadapan, skrin yang diberikan adalah IPS LCD pada resolusi biasa saja, iaitu HD+, tetapi pada kadar segar semula 90Hz. Ini yang kami ingin cuba sebenarnya. Kerana ini pertama kali kami lihat skrin seperti ini pada resolusi skrin rendah dan berminat juga ingin merasa pengalaman kami sendiri apabila menggunakannya sebagai daily kami. Skrinnya sejenis rata dengan keratan bulatan kamera di bahagian kiri, dagu yang sedikit besar, di bahagian bawah menampakkan sedikit cacat ataupun kelihatan agak sedikit lama. Port sambungan asas seperti pengisasan USB Type-C, 3.5mm bicara audio. Di sini juga terdapat sedikit kelainan di mana ia menyertakan pembesar suara sejenis stereo. Agak jarang sebenarnya untuk peranti seperti kelas permulaan untuk sertakan sejenis speaker stereo. Oppo A53 dijana oleh chip daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 460. RAM yang diberikan pula adalah 4GB dan storan dalaman adalah 64GB. Sistem operasi yang digunakan di sini, ColorOS 7.2 terbaru daripada Oppo dengan penambahan seperti aplikasi Oppo Lab dan juga penggunaan satu tangan yang lebih mudah pada kesemua peranti didatangkan bersama. Di samping itu, terdapat juga smart sidebar untuk tujuan peralihan aplikasi dengan cepat. Ini juga boleh dikatakan quick access app untuk peralihan aplikasi yang pantas sebelah kanan jika anda lihat. Sistem operasinya juga kelihatan dapat berjalan dengan lancar walaupun setelah kami memuat turun aplikasi yang kami gemari seperti Asphalt 9, PUBG Mobile. Tetapi kami akan beritahu lanjut mengenai perkara ini dalam ulasan akan datang. Tetapan kamera di bahagian belakang ini merupakan 13MP lebar biasa, 2MP makro dan 2MP lagi adalah untuk tujuan kedalaman. Walau bagaimanapun, fungsi Oppo Reno tidak terdapat sekali di dalamnya seperti AI Portrait untuk memisahkan warna latar dan subjek. Kemampuan merakam video pula adalah hanya 1080p pada kadar 30fps seperti yang dijangkakan untuk chip pemproses seperti ini. Kamera hadapan pula sejenis takuk berlubang pada skrin sebesar 16MP dan kamera ini juga memfokuskan kepada selfie. Jadi anda akan dapat efek seperti beauty mode dan sebagainya. Bateri yang diberikan di sini adalah sebesar 5000mAh. Di sini Oppo turut menyertakan pengisian pantas 18W. Dengan harga yang disertakan di sini, memang patut pun Oppo menyertakan pengisian pantas 18W daripada hanya menyertakan 10W seperti peranti kelas permulaan yang lain. Oppo A53 dijual pada tanda harga RM699 dengan pilihan warna fancy blue dan electric black. Spesifikasinya adalah seperti yang disebutkan tadi, dikuasakan oleh chip pemproses Snapdragon 460, 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Nantikan ulasan kami di masa akan datang kerana ini adalah peranti kelas permulaan pertama memiliki skrin kadar segar semula yang tinggi. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.